Halo kan semuanya, penggemar High and Low tentunya tengah berbahagia setelah sekian lama akhirnya kepastian sequel High and Low The Worst kedua akan tayang. Meski belum diketahui pasti kapan High and Low The Worst 2 akan ditayangkan, tapi menurut keterangan di website resminya, film baku hantam tersebut akan dirilis pada akhir 2022. Bocoran mengenai karakter yang akan muncul di High and Low The Worst 2 telah banyak diketahui. Karakter-karakter yang ada pada High and Low The Worst sebelumnya masih akan muncul seperti Fujio, Tsukasa, Jamuo, Shibaman, Suji, Nakagoshi, Nakaoka, Kiyoshi, Todoroki, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun yang menjadi kejutan adalah kemungkinan kehadiran Lau, pemimpin SMA Suzuran yang telah membuat Fujio begitu terobsesi untuk mengetahui sosoknya. Menurut Todoroki, Lau adalah orang yang sangat kuat, bahkan pemimpin SMA Hosen, yaitu Sachio, gak bisa menandinginya. Fujio pun semakin penasaran dengan sosok Lau ini, apalagi Fujio sempat dikalahkan Sachio saat berduel satu lawan satu di akhir film High and Low The Worst. Fujio benar-benar penasaran untuk bisa mengetahui sosok Lau. Seperti terlihat dalam trailer perdana High and Low The Worst 2, kembali lagi menampilkan cuplikan SMA Suzuran. Hal itu yang membuat banyak penggemar berspekulasi akan kemunculan sosok Lau. Namun bagi penggemar Murayama, mungkin akan kecewa. Pasalnya, kemungkinan orang terkuat SMA Oya itu tidak lagi muncul di film berikutnya. Banyak rumor yang beredar mengenai ketidakikutsertaan Murayama dalam film berikutnya. Namun seperti yang diketahui, pada High and Low The Worst sebelumnya, Murayama diceritakan telah lulus dan berpamitan kepada semua anak buahnya. Jadi kemungkinan besar pada High and Low The Worst kedua, karakter Murayama tidak akan dimunculkan lagi. Begitu juga dengan karakter Sachio, pemimpin SMA Hosen, yang belum ditampilkan pada trailer perdana film High and Low The Worst kedua. Hal ini mengindikasikan bahwa pemimpin Hosen berikutnya mungkin akan berganti, atau Sachio memiliki kendala tersendiri untuk mengikuti pertarungan yang akan ditampilkan di film High and Low The Worst kedua. Meskipun dua karakter kuat seperti Murayama dan Sachio kemungkinan besar tidak muncul di High and Low The Worst kedua, namun tetap saja penggemar akan antusias menanti akan kemunculan SMA Suzuran. Apakah akan ada pertarungan besar antara SMA Oya yang dipimpin oleh Fujio dengan SMA Suzuran yang dipimpin oleh Lau? Patut kita nantikan bocoran informasi selanjutnya. Jadi stay tune terus pada channel ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.